Halo guys, welcome back to Minecraft Survival Season 2 di Minecraft 1.16. Ini masih di CD Survival Series yang di World 1.16. Saya masih ada dua series yang harus diselesaikan di 1.16. Itu ini Survival World normal atau biasa ini sama Skyblock. Dan udah malam. Episode sebelumnya kita berkunjung ke Nether Fortress dan beberapa hal dan ngelocated Blaze Spawner. Jadi mungkin episode ke depan akan ada pembuatan Blaze Farm. Terus untuk yang sekarang itu adalah waktunya untuk ini. Saya mau buat automatic wool farm di sebelah sini. Nah, tapi kenapa nggak besar? Karena saya nggak akan pakai buat langsung 16 warna di sini. Saya hanya akan buat 4 aja. Masukkan cuma 4 wool. Oh, 4 sheep atau domba. Tinggal diubah-ubah aja warnanya. Kita tidur dulu. Dan ini semua bahannya saya mau pakai. Mungkin udah lihat di awal episode intronya, saya melakukan perjalanan ke Badlands atau Mesa untuk nyari Red Sand. Terus saya mau salah satu blok yang saya nggak pernah pakai buat building. Nah, kan warnanya di sini kalau nggak merah, kayu, wabu dari brick atau stone hitam gitu. Saya mau coba agak sedikit pop up warnanya, tapi bukannya ini lumayan cerah sih sebenarnya kalau dibilang ya. Warnanya kan orange gitu. Ini bakal saya pakai. Oke, saya mau mulai dari pembuatan si tempat dombanya dulu baru keluar. Oke, saya siapin dulu dikit ya. Karena ini perlu sedikit persiapan dulu. Oke, di sini saya taruh chestnya agak ke bawah. Dan tidak terlalu tinggi sih tempat dombanya. Ini tempat collectingnya. Saya nggak buat auto sortingnya. Nanti bahkan saya sorting sendiri. Tuh, terus ini. Terus oke, nanti di sini kemungkinan kan kalau di sini ada satu, jadi sini bakalan ada satu. Oke, space satu. Kayaknya saya kurang maju deh. Satu blok saat ini udah dua. Oke, tiga. Ini space dua. Oke, oke. Nah, terus saya perlu blok dulu nih. Oke, kita langsung pakai ini, tapi mau saya ubah. Kalau cut redstone menjadi slab ya. Oke, saya butuh. Oke, saya siapin lagi. Butuh main carpet hopper nih. Oke, sini tutup, dulu, tutup. Wait a minute,
Sebenarnya sih nggak perlu jadinya kan. Kalau saya taruh si sini nanti ini dombanya nih kan. Nah, kita need this. Kenapa di dashboard saya bisa buat itu ya? Ini oke, kita anggaplah di sini taruh blok. Oke, nah terus sini, nah ini nanti yang ngekoleksi wall-nya. Oke. Sekarang saya perlu saya lupa ngambil grass block. Sama saya perlu quartz dulu. Oke, ini sudah kembali. Wah, karena nah sini. Sini. Oke, ini tutup. Karena kan si domba perlu perlu grass block untuk nge-generate wall-nya lagi gitu. Oke. Kan di sini nanti kan kaca. Nah, ini kaca ini fungsinya. Karena kalau kita taruh block di atas grass block, setelah beberapa saat ini nanti akan jadi terdia. Tapi kalau kita pakai kaca, dia nggak akan berubah jadi dirt. Kaca. Ini nih kalau bukan gini. Oke, kalau mau contohnya kayak gini nih, saya ganti jadi dirt dulu. Ini bakal berubah jadi grass block nanti gitu loh. Terus pakai observer. Nah, observer ini yang bakalan jadi tanda kapan bisa dipanen. Harusnya ini udah jadi, bentar lagi jadi grass block. Ini bakalan jadi kok berubah. Oh, perlu waktu sih. Saya perlu buat observer. That's find out where I place some string. Saya lupa gitu. Kayaknya saya perlu nambah dari depan. Yang di sini saya ubah jadi grass block lah. Oke, nah terus sekarang saya buat observer dulu. Ke observer dispenser dulu. Ini agak sedikit painful buatnya. Ada aja yang kelupaan. Oke, sekarang untuk pemasangan si ini harus pakai dispenser ya, karena ini diisi sir. Oke, just leave it nanti. Apakah beda ya? Ini terus kita tinggal tinggiin dulu ini jadi dua blok biar dombanya nggak bisa keluar. Terus di belakang slapernya kita kasih satu blok lagi untuk ngalirin redstone-nya. Terus tinggal kasih redstone. Ini nanti waktu disisir, si domba kan bakalan makan si grassnya nih. Itu ngedetect si observernya ngedetect grass blocknya, perubahan dari grass block jadi dirt. Jadi ngirim sinyal ke sini, aktifin ini, nge-shear si dombanya gitu. Oke. Perlu saya ada sedikit renov tapi nanti lah itu.
Kalau bisnis saya market satu hal dulu lagi ya. Ini bakal ketutup. Ini adalah jalan. Ini 1, 2, 3, 4. Ini adalah tempat nanti saya menaruh villager yang shepherd. Jobloknya itu loom. Kalian, kalau udah mulai overflow ini, biar jadi tempat untuk tradingnya dengan mereka gitu. Nanti ini not looking good. Ah, nanti saya ada triknya. Itu gampang untuk menutupinya. Oke, okay. Sekarang kita pindahin si dombanya. Ini a little bit tricky, tapi gampang gitu. Okay. Pindahin dombanya dulu, besok pindahin villager-nya. Karena ada satu blok nanti saya mau pakai waktu pembuatan ininya, yang biar nggak diambil sama villager. Oke, okay, kita mulai ini. Inventory dulu. Oke, okay, saya udah bawa lead. Saya perlu wheat. Oke, okay, boy. And saya hanya perlu 4 dari kalian. Wow, 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 wow. Easy, easy, easy. No, 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 no. Wow, 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 wow. Okay. You follow me. You too. Kamu juga. Oke. Okay. Oke, okay, ah, halo. Come here, come here. Kalian. Oh, udah 4. Hello, boy. Hai, no, oke. Okay. It's okay. Ini hanya rumah baru kamu. Kita lakukan sedikit. Hey, hey, hey. No, no, no. Ah, that's one. Okay. Semuanya udah masuk. Nah, itu kan pekerjaan ini cuman karena belum sisir aja. Oke, okay, nah sekarang saya perlu pindahin si villager dulu. Ya, kalau ini kan gampang, tinggal nyambungin rel aja. Oke, okay, ini udah. Ini kenapa ada yang lebih gini? Karena tadi biar dia mau ngambil jobnya, kadang villager ini susah ngambil jobnya tuh karena dia ngedetek job block yang lain gitu loh. Gak mau ngedetek job block dia sendiri. Ada kasih bagian juga. Oke, nah sekarang saya mau cek dulu. Oke. Okay. Okay, ini adanya light gray. Salah satu harus saya ubah jadi brown dulu. Biasanya nyambil pewarna. Ini dulu. Saya ubah dulu warnanya biar bisa di trading sama villager yang di sana. Untuk ngubah warnanya nanti saya tinggal naik ke sini. Terus tinggal gini aja. Terus yang di sini tinggal dikasih sir. Tapi seandainya nanti kalau udah di tengah, seandainya kalau udah di tengah proses farm ini nanti mau ubah warna, ambil aja dulu redstone-nya, terus diganti warnanya gitu. Kan tinggal nunggu aja, nunggu si dirt block tuh ubah jadi grass block, nanti nge-trigger si dispenser-nya gitu.
Sambil nunggu, saya mau ngebungkus ini dulu ya. Mau buat bangunannya, oke? Okay? Saya buat bangunannya dulu. Ini udah jadi dia kayak gini. Buatnya makan waktu juga. Nah, ini sebenarnya berbeda dari desain di Test World. Kayak gini ada off sedikit untuk size-nya. Ya, itu ada di sini. Oh, kayak di luarnya ini. Saya belum bersihin. Saya
dibersihin. Ini kita kasih kayak ya ada hebel sama barel nih biar kayak tempat kerja kan kayak ada barang-barangnya gitu di luar, terus dalamnya kayak gini. Off-nya itu ini sudah, ini harusnya di sini lagi satu pak di sini harusnya. Harusnya tuh di sini remote-nya. Enggak apa-apa. Oke, saya siapa gitu biar enggak terlalu kosong. Ini karena belum saya lock jadi enak kan ada yang berubah dari yang sebelumnya. Ini juga udah lego, udah menghasilkan kan. Jadi ini tinggal ini aja di sini. Nah, build di situ, langsung building di sini. Nah, lagi low, nah, building gini aja. Ya trading aja terus gitu. Nah, ini bisa jadi tempat ini atau yang lainnya. Terus untuk nanti warna dan nanti warna dan mengisi ulang sirnya karena sirnya ini kan bisa habis nih. Kasih ini aja di sini tinggal. Biar naik. Dan sini ganti warnanya. Lalu ganti warna redstone-nya ini dihilangin. Tunggu dia wool-nya tumbuh lagi baru diganti warna gitu. Di atasnya ini ada ruang sebenarnya ini masih lebar nih. Bisa enggak tahu mau dijadiin apa, saya biarin aja gitu. Yang pasti udah dibuat biar enggak ada mob yang bisa nge-spawn gitu. So, nah selesainya dan pekerjaannya si Wolf Farm ini. Dan juga udah jadi coba trading kan berhasil. Ya memang yang di sini tradingnya mahal ya karena saya kan nggak ada diskon. Tapi kalau terus trading kalau nggak salah bisa dapat diskon. Tapi ya udah, kalau saya trading aja untuk mengumpulkan mineral itu. Karena sebenarnya wool-nya ini bisa mau pakai sebenarnya untuk karpet aja sih. Untuk di beberapa farm ke depan butuh beberapa karpet untuk ngatur spawning sistemnya gitu. So, dengan selesainya si Wolf Farm, sampai di sini dulu video kali ini. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. And see you in next video. Bye.